kali ini Om Sony akan menuju ke Banjarnegara ya, acara kontes motor, mobil sama truk. Dan ini perjalanannya nembus hutan ya. Ini baru start pertama ya, ini masih lereng-lereng ya, sama perkampungan masih Blado, Bandar Blado, nanti kita akan lewat hutan pinus. Kayak apa kondisi jalannya sekarang karena udah lama nggak lewat sini. Next. Dan ini yang wisata kedua ya, yang ini adalah Kembang Langit ya. Selamat datang di Deswita Kembang Langit. Ini posisinya di sini. Jalan ini dulu pernah viral pada masa kejayaannya ya, pernah buat foto-foto dari atas sana karena bentuknya S ya, ataupun kalau di balap road race itu chicken, belok kanan terus belok kiri ya. Dan ini si kembangnya berada di atas. Dan masih banyak wisata yang lainnya di sini ya. Next ya. Ini Jiwa Lova ya, yang sering buat live musik. Ini Kalangit. Banyak di atas ya, di sini ada lagi. Dan ini ada Clover sama Kaca Langit ya. Ini banyak Clover itu Kaca Langit still ya guys, masih banyak di atas. Kita akan menuju menembus sampai Banjarnegara. Nah ini senior ya, wisata senior Forest cukup high dengan suasananya yang jos ya. Ini kalau di sini adem banget. Dan depannya adalah tanjakan yang sering terjadi laka ini di sini, tanjakan Si Biting. Review tanjakannya ya, kayak apa ini ya. Ini kalau pakai metik di sini ambilnya kanan, kalau sepi bro terus potong kiri. Nah ini tanjakan ini tinggi sekali, jadi harus zigzag pelan, sabar. Itu kan suara motornya kedengeran itu, ngeden. Nah ini adalah jembatan Si Biting Legend. Amit bang, putunya berarti lewat nih. Jembatan Si Biting Legend ini sering buat nongkrong anak-anak kalau di sini. Oke, next, lanjut. Sampai di Clear ya, ini yang paling sering laka. Dulu Om Sony sampai bantuin laka yang satu keluarga jatuh ke bawah di jurang sana itu. Sampai Om Sony gak sempat kamera ya, karena turun ke bawah ngambil balitanya ya. Sudah dipasang pengaman ya sekarang ya. Mulai tampak pengamannya di sini. Ini tempatnya sangat rindang ya bro ya, jadi masih hutan alami ini. Ini hutan luwung ini, yang paling tinggi ini tanjakannya ini. Ini hutan luwung. Ini letter S. Banyak yang sering mogok di sini tuh. Ini namanya hutan luwung. Masih ada satu tanjakan lagi di depan ya, yang tinggi, yang sini. Nah ini, nah ini, better test ya. Nah itu depan ada truk, jalannya lumayan rusak tapi masih bisa dilalui ya. Nanjak guys, giga. Ini tanjakan
terakhir ya, yang tertinggi ya. Kalau pakai matic di sini santai saja, nggak usah buru-buru siksa kanan kiri ya, karena ini paling tinggi panjang. Tapi kalau sudah kena sor-soran enak, harus game next ya, sampai di Banjarnegara. Ini sudah sampai di perkampungan. Oh, ada traga, as tuh. Lanjut. Yo. Kali ini Om Sony di Jalan Raya Gripit ya, Banjarmangu. Ini perjalanan ke Banjarnegara ya. Ini suasananya nice sekali. Lanjut ya. Lokasinya luas sekali ini ya bro ya, luas sekali ini. Kita di sini ada patung macan seruling mas. Ini kebun binatang ini ya, jadi banyak sekali untuk hiburan rekreasinya. Itu kanannya ada burung-burung, ini macan, singa, harimau, buaya yang sebelah sini ya. Nah, ini yang bawa kamera buaya daratnya, dan ini para peserta yang dari car mobil udah mulai datang ya di sini. Om siap. Suasananya keren sekali nih guys. Halo Om. Mastery. Oke, ini Om Sony berada di Seruling Mas ya, Banjarnegara, tempatnya kontes truk, motor, sama mobil ya. Kayak apa keseruannya dan dalamnya gimana ya. Luas sekali, nanti bisa dicek di video berikutnya.
ada beberapa armada yang sudah datang di sini. Nanti bersama Dava Project akan ubek-ubek seruling Mas Banjarnegara. Pintu gerbangnya untuk seruling Mas Banjarnegara nanti kayak apa dalamnya? Di belakang Om Sony juga ada satu armada itu, mungkin tamu dari wilayah sini. Nanti kayak apa lokasi di dalamnya? Next. Julang Mas. Paket Mas. Kakak tua kecil jambu kuning. Kakak tua kecil jambu kuning. Aha aha. Kakak tua. Kakak tua. Nuribayan, Nuribayan. Elang ular biju. Wah, sangar guys. Kalau ini tempat yang macan kemarin ya, Faya? Yang pokoknya yang viral itu ya, yang sampai acaranya diundur ya. Tapi sudah membaik untuk apa? Situasinya udah mulai dibuka lagi ya, Faya. Oke. Dan dilanjut besok semuanya kayak apa? Nanti beberapa sponsor sudah muncul di sini. Ikuti terus ya di Seruling Mas. Nanti juaranya siapa saja. Next, ketemu besok. We'll be right back.